minggu buka puasa kita bakar ikan dulu bro, buat buka puasa bro. Mantap bro, ikannya bro. Mantap. Sambil menunggu sebentar lagi buka puasa, ini posisi kita ada di daerah Jambi ya, daerah Jambi masuk di daerah Kunangan ya, daerah Kunangan ini dekat pelabuhan Belindo. Jadi dari muara itu sampai ke sini membutuhkan perjalanan waktu sekitar 20 jam ya sampai di sini nih. Inilah tempat. Jadi di sebelahnya kapal ini kita tempat ini, tempat ikat tongkang ini ada perkampungan ini. Ini perkampungan apa namanya ini? Apa Kunangan atau apa ini? Ini di dekat pelabuhan Belindo ya. Jadi kalau ke sana, menuju ke sana itu Kota Jambi. Kurang lebih sekitar setengah jam lah dari sini menuju ke Kota Jambi ini. Ini sungai guys, ini sungai. Mantap ini. Pemandangannya sangat indah kalau sore-sore sambil menunggu buka puasa ini guys. Ini kapalnya lagi ikat di pinggir sungai ya. Tongkanya diikat di pohon pakai tali tambat ini, talinya dibesarin ya guys. Ini dia punya tali. Inilah tongkang. Panjang tongkang ini sekitar 80 meter ya, atau 90 meter lah. Hampir 100 ini kalau salah ini. Dengan muatan 7.500 ton batu bara. Ini dengan ketinggian ini sekitar 5 meter dari bawah ya, dari lunas ya ke atas ini. Dengan ketinggian sekut itu butuh penahan batu bara, jangan sampai batu baranya tumpah pada saat muat. Itu ketinggiannya 3 meter itu guys. Sekarang lampunya sudah mulai nyala, berarti sudah menandakan sebentar lagi berbuka puasa ya. Berbuka puasa untuk di daerah Kota Jambi, berbuka puasanya masuk jam 18.06 ya. 18.06 untuk daerah Kota Jambi. Ya, kurang lebih sekitar 7 menit lah kita sudah melakukan buka puasa di daerah Jambi. Inilah perahu-perahu yang ada di sungai. Jadi posisi kita dari sini ke Jambi kalau melalui perahu begini guys, paling kita sekitar 40 menit 30 menit lah kalau diantar sama perahu seperti ini nih, kalau pergi-pergi belanja. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe dan share dan komen juga yang positif. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo persiapan buka puasa. Tapi sepertinya menunya belum siap nih. Ya maklumlah laki-laki semua. Kita persiapkan sendiri-sendiri guys. Kalau kayak gini, ingat masakan istri di rumah, bro.